Dengan reaction drama bersiri Dendam Seorang Isteri. So jom kita tonton episod terbaru, episod yang ke-19. Kenapalah dia ambil anak apa Amira tu? Sebenarnya anak Amira dah Haris lah, tapi sebab Haris dah ceraikan Amira dan tinggalkan dia seseorang apa seorang mengandung dengan anak tu, tu tiba-tiba nak claim anak dia pula. Boleh gila meroyan juga si apa Amira ni bila saya tengok adegan ni. Katanya nak, kalau tengok dalam episod sebelum ni, katanya nak berpisah cara baik apa secara matang ni, tapi ini macam tak ada ikut prosedur undang-undang, terus main ambil je anak dia tu. Patutnya pergi ke apa pejabat apa pergi masuk apa pejabat Guam lah, settle hal-hal ni. Jadi apa apa niat Haris nak buat macam tu padahal dah ada anak dengan si Kirana? Jadi itulah yang kita bakal tonton dalam episod kali ini. Haris ambil anak Amira. Lepas apa yang dia buat dekat Amira dah sebelum-sebelum ni, selepas apa benda yang buat kita terimo, buat kita rasa memang sakit jiwa lah tengok perbuatan dia dekat Amira. Dia tambah lagi apa tambah lagi kesakitan tu dengan rampas anak Amira, walaupun saya biologi saya baca logi ni dia pun anak share anak dia juga. Tapi tak boleh lah buat macam tu. Kau dah seraikan orang orang tu, kau dah sengsarakan hidup orang tu. Memang watak Haris memang yang apa, memang memang kalau kita nak kata jahat lah, tapi mungkin dia dah kena apa nasi kangkang si Kirana sampai dia jadi macam tu. Apa pun apa korang bakal saksikan secara penuh dalam pukul 6 nanti di Astro Prima. So itu saja untuk hari ini, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya esok. Sekian.